Oke, kita lihat posisinya yuk. Oke, ini adalah bagian tengah jok Datsun, Mbak. Bagian depan ya, tengahnya. Yang sudah dipotong di video sebelumnya. Ini rencananya karena ini ada relnya. Relnya harus dipasang di sini. Seperti ini. Nah, ini rencana Om Dens mau bikin plat box di sini yang nyambung ke bagian besi. Nanti ini bagian di atasnya. Rencana segini kali ya. Supaya kalau tinggi boxnya, berarti di saya punya anstan naruh barang lagi di bagian sini. Karena kalau lihat ini posisinya boxnya di sini seperti ini akan jadi. Oke, Datsun bagian tengah-tengah jok bagian depan. Ini ada seperti ini alat sensor. Ini harus dibuka dulu. Rencananya ini akan menjadi base pemasangan kalau kita menggunakan bagian bawahnya. Seperti ini nanti. Berarti skrunya yang tiga ya. Empat lubang ini harus bikin di sini. Ini harus dipindah dulu. Kita buka di ini. Cara bukanya gampang. Ini ada baut plastik nih. Dibuka saja. Putar. Lalu ini tarik ke belakang. Ah, sih. Nah, ini rencana mau dibolongin. Nah, ini harus dipindah nih. Tempat yang lebih proper. Ini bagian tengah. Nah, ini kabel handbrake. Ya, bisa di adjust nih kalau handbrake-nya. Lihat ya. Ini handbrake yang ditarik nih. Kalau ditarik dia akan ketes. Jadi kalau handbrake-nya ketinggian, ini bisa di adjust. Sekalian Om Den mau adjust sedikit yang terlalu tinggi. Oke, setelah dipasang besi penutup tadi, handbrake cable ini rencananya akan ada 4 bolongan ketis. Ini mau dipasang seperti ini. Oke. Jadi Om Den mau bikin bolongan baru ini. Oke, kita bolongin. Nih, lihat bolongnya. Pastikan ukurannya rata. Kasih tanda dulu ya. Siapkan bornya, kita bor sekarang. Bornya khusus karena ini bahannya.
Udah. Oke, kebetulan Om Dens ada sisa-sisa nih lempengan besi. Kita bikin pengganti dudukannya. Ini udah setengah jadi nih. Jadi gini rencananya. So, oke. Besi baja nih. Ya. Seperti biasa harus dirapikan. Mukanya jadinya kelihatan. Gak usah. Ayahnya yang kesini jadinya. Gak usah, udah saya tanya. Tapi ayahnya jangan ke situ banget, jadi kelihatan. Setelah selesai pengerjaan, kita lihat yuk penampakan pemasangan handrest seperti ini. Nice, right? Beneran Om Bek nambah ini box ekstra, lumayan. Jadi full. Lampu udah dipasang. Work. Ready. Kalau tampak dari belakang gini. Really nice. Demikianlah tutorial pemasangan handrest pada Datsun.